Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Walking Holiday. Dalam video motovlog kali ini di salah satu kota terbersih yang ada di Indonesia. Jadi di video motovlog kali ini kita berada di kota Surabaya, Jawa Timur nih teman-teman. Salah satu kota terbersih yang ada di Indonesia ya. Jadi di dalam video ini kita akan menunjukkan suasana kota Surabaya di kawasan Surabaya Barat teman-teman. Ini sekarang menunjukkan jam 3 sore ya. Jadi sekarang ini kita berada di kawasan Surabaya Barat. Nah ini kita di Jalan Mejen Jono Sewojo teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat suasana jalanan kawasan Surabaya Barat nih pada saat jam 3 sore teman-teman. Nah di sebelah kiri ini ada Tutto Bono Italian Restaurant teman-teman. Ada juga sajian hotpot di sini dan ada juga Yoshinoya. Nah di sebelah kiri ini Landmark Mall teman-teman ya, salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kawasan Surabaya Barat ini teman-teman. Jadi kawasan Surabaya Barat ini salah satu kawasan favorit warga Surabaya pada saat akhir pekan. Jadi kalau akhir pekan di sini jalan ramai teman-teman. Karena mereka itu kadang kesini untuk berburu kulineran ya. Nah di depan sebelah kanan itu ada gedung itu PTC teman-teman, Mall PTC, Pakuwon Trade Center teman-teman. Nah di sana banyak tempat-tempat kulineran juga dikunjungi orang-orang yang berkunjung ke dalam Mall PTC itu teman-teman. Jadi teman-teman yang berkunjung ke kota Surabaya bingung cari tempat nongkrong atau mau berburu kulineran, bisa ketik aja Mall PTC untuk mapnya ya teman-teman. Nah nanti di kawasan sini teman-teman bisa nyari lagi tempat-tempat kulineran teman-teman. Nah di sebelah kiri ini ada baru lagi nih yang mau dibuka, kayaknya nggak tahu itu apa teman-teman. Teman-teman bisa lihat di kawasan ini terlihat sudah ramai ya. Jadi kita ini pengen lurus mau memperlihatkan suasana kawasan Surabaya Barat ini sampai di waduk nanti teman-teman. Nah di sebelah kiri ini ada Special Tower teman-teman. Di sini ada hotel, ada tempat kulineran juga teman-teman, ada resto juga ya di dalam sana. Itu ada mobil polisi standby teman-teman. Nah begini nih teman-teman bisa lihat suasana jalanan kawasan Surabaya Barat nih. Nah teman-teman bisa lihat ada tulisan Pakuwon Indah di sana, jalanan masuk ke perumahan Pakuwon teman-teman ya. Jadi ini sudah termasuk jalan Pakuwon Indah teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sampai di sini suasana jalanannya terlihat bersih ya. Seperti kita bilang tadi kalau Surabaya itu tercatat sebagai salah satu kota terbersih yang ada di Indonesia teman-teman. Nah di depan ini di sebelah kiri ini ada salah satu tempat kulineran atau food court ya. Nah di sini bisa dibilang puja selera juga teman-temannya, banyak tenan-tenan yang menyediakan makanan siap saji teman-teman. Harganya juga di situ teman-teman cukup terjangkau juga ya. Jadi emang rekomendasi untuk tempat kulineran, tempat nongkrong juga di sana, suasananya juga bagus teman-teman di dalam sana tuh. Jadi di sepanjang jalan Pakuwon Indah ini banyak tempat-tempat kulineran ya. Di sini tuh ada Wingstop juga, ada resto juga di sini, ada klub juga di sini ada teman-teman di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan kita ini ada. Nah di sebelah kiri ini ada Ayola Food Caravan teman-teman. Di sana tempat kulineran juga ya. Nah ini banyak mobil terparkir, mereka itu nongkrong sambil kulineran teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, sampai di sini suasana jalanannya sampai di sini terlihat, bisa dibilang ya terlihat ramai lancar juga ya, sudah terlihat ramai di sini teman-teman. Jadi kita mau memperlihatkan suasana sampai di Waduk Unesa nanti teman-teman. Nah di sebelah kanan ini kita ini kalau mobil belok kanan lurus itu menuju ke Citralen teman-teman. Nah ini sudah mau dekat di Waduk Unesa Surabaya, Universitas Negeri Surabaya teman-teman. Nah di sini banyak yang jualan-jualan ya di pinggir jalan sini teman-teman. Nah di depan tuh sebelah kanan tuh itu sudah waduk teman-teman. Nah ini Waduk Unesa teman-teman. Ini waduk sama juga ya kalau danau ya. Danau waduk itu sama ya teman-teman. Beda ya.
Ya, sepengetahuan saya ini waduk. Nah itu, teman-teman bisa lihat mungkin di video ini nggak terlihat ya, nggak terlihat jelas. Itu yang merah itu ada tulisan UNESA, Universitas Negeri Surabaya, teman-teman. Nah begini nih teman-teman, sampai di sini suasananya seperti ini. Terlihat ramai lancar nih di sini teman-teman. Nah kita mau mutar balik aja dulu, kita mau lihat bagaimana nih suasananya sampai di sini teman-teman. Pokoknya yang sudah menonton sampai detik ini, terima kasih banyak teman-teman. Dan pokoknya jangan lupa untuk supportnya ya, dengan cara di like. Kalau ada pertanyaan atau saran, kritik bisa di komen teman-teman. Dan yang terpenting jangan lupa untuk di subscribe ya. Pokoknya terima kasih buat yang sudah nonton sampai detik ini. Terima kasih juga bagi penonton yang sudah mengikuti kita sampai saat ini teman-teman. Oke, sampai di sini aja dulu video kali ini teman-teman. Teman-teman sudah lihat suasananya seperti apa. Yang jelasnya sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you next time.